Hari Pendidikan yang diperingati setiap tanggal 2 Mei sedikit berbeda tahun ini. Sudah sebulan lebih anak-anak hingga mahasiswa diwajibkan belajar dari rumah dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada. Sebagai salah satu penyanyi cilik yang juga mengalami hal tersebut, Naura merasakan serunya belajar di rumah. Putri dari penyanyi Nola B3 itu mengatakan sekarang dia jadi lebih mandiri. Yang aku dapat sifat mandiri aku lebih ada daripada sebelum-sebelumnya. Kata Naura dikutip Kompas.com dari siaran live Hardiknas 2020 di TVRI, Sabtu, tanggal 2 Mei tahun 2020. Sebagai sulung, Naura harus belajar untuk mandiri. Ibunya akan lebih banyak membantu dua adik-adiknya. Aku lebih disiplin, bisa bagi waktu antara main dan sekolah. Sifat itu bakal aku terapin sampai ke depannya, ujar Naura lagi.